Halo broku, selamat datang kembali di channel Sista Says. Rally game merupakan salah satu jenis permainan balap racing menantang yang mengangkat konsep game klasik jadul namun masih cukup populer di segala jenis platform hingga saat ini. Seperti yang kita mainkan dalam belakangan ini, keseruan dalam bermain game balap rally adalah menantang diri untuk berpacu waktu dalam sebuah track ekstrim yang sangat adrenalin. Nah, pada kesempatan kali ini, Sista Says sudah merangkum beberapa game Android bertema rally yang cukup terbaik dan bisa kalian mainkan secara offline. Langsung saja, berikut 7 game Android Rally Racing offline terbaik versi Sista Says. Real Rally Race Car Drift. Yang pertama, Real Rally merupakan sebuah game offline rally berkonsep klasik yang hadir dengan cukup sederhana dan bersahabat. Game ini menampilkan game rally yang cukup baik dan layak untuk dicoba, di mana kalian akan ditugaskan untuk memecahkan rekor waktu dalam serangkaian tahapan dan jalur track ekstrim yang berbeda. Ditemani seorang navigator yang akan menuntun jalannya permainan, kalian harus fokus terhadap suara-suara serta arahan yang diberikan karena tidak dihadirkan map track permainan saat balapan berlangsung. Untuk kontrol gamenya dihadirkan dengan beragam varian yang bisa kalian pilih di opsi pengaturan. Nah, visual grafis yang ditampilkan dalam game ini cukup terbilang bagus dan realistis untuk dipandang. Akan hadir berbagai mobil rally yang cukup beragam, fitur yang melimpah, serta sajian menarik lainnya yang bisa kalian rasakan. Ya, jadilah seorang pebalap rally yang hebat dan pecahkan waktu tercepat kalian di dalam game ini. Rally 1 Race to Glory. Nah, jika kalian sedang mencari game balapan rally offline yang ringan dan terbaik dengan visual yang memanjakan, mungkin game yang satu ini harus kalian coba. Dengan kualitas yang terlihat next gen, game Rally 1 ini menawarkan sebuah permainan balap yang dilengkapi segudang fitur yang komplit untuk sekelas game di mobile. Kalian dapat mengikuti mode karir dengan jangka yang panjang di mana akan dihadirkan track dan stage yang beragam dengan environment serta tantangannya masing-masing. Untuk mekanisme gamenya, tampil dengan game balap rally biasanya yang cukup standar, dilengkapi dua kontrol yang bisa kalian pilih saat mengikuti tutorial. Nah, banyak segudang fitur menarik yang bisa kalian nikmati seperti berbagai tingkatan kelas mobil, lebih dari 40 mobil yang tersedia, sistem kondisi cuaca dinamis, opsi konsumisasi yang bervariatif, hingga visual grafis realistis yang menakjubkan. Ya, untuk sebuah game balap rally offline dengan ukuran yang terjangkau, game ini menyajikan permainan terbaik yang pastinya harus kalian mainkan. Rally Fury. Game yang ketiga ini merupakan sebuah game racing yang menawarkan pengalaman balap mobil rally yang cepat dan menantang, di mana pemain akan mengendarai mobil rally yang dilengkapi dengan kecepatan tinggi dan lintasan yang berliku-liku dan berbagai kondisi cuaca. Game ini menampilkan kontrol responsif dan sensasi balapan yang realistis, terutama ketika kalian mencoba menggunakan mode pengendaraan manual. Game ini menyediakan beberapa mode permainan yang menarik seperti mode karir di mana pemain dapat menantang diri sendiri untuk mencapai peringkat tertinggi dalam serangkaian balapan dan tantangan, serta terdapat juga mode time trial untuk mengasah kemampuan mengemudi dengan waktu terbaik serta mode quick race untuk balapan singkat dan intens. Rally Fury juga memiliki beragam mobil rally yang dapat dipilih oleh pemain, mulai dari mobil berperforma tinggi hingga mobil klasik. Serta kalian juga dapat melakukan customization terhadap mobilnya, seperti mengubah warna, mengupgrade performa mesin, handling, dan memilih livery yang sesuai dengan preferensi masing-masing. Ya, secara keseluruhan, Rally Fury adalah pilihan yang bagus bagi kalian penggemar game balap mobil rally yang menginginkan pengalaman balapan yang cepat, realistis, dan menantang. Rush Rally 3. Nah, game rally yang satu ini merupakan sebuah game balap rally terbaiknya yang hadir di Android, di mana sajian yang ditawarkan dari game ini dibuat dengan kualitas realistis yang tinggi dan kalian bisa menikmati gameplay balap rally seperti aslinya, mekanik yang nyaman, visual realistik, hingga berbagai konsumisasi dan peningkatan yang beragam. Dalam versi demonya ini terdapat beberapa mode yang bisa kalian mainkan seperti tour rally dalam berbagai stage dan track, permainan single, hingga latihan. Kerennya di awal game, kalian akan ditawarkan penyajian fitur pengoptimalan gameplay otomatis, di mana game ini akan melakukan pengujian secara instan untuk dapat berjalan sebaik mungkin dalam smartphone kalian. Banyak juga fitur lain yang bisa kalian coba, seperti gameplay yang dapat berjalan dalam 60 frame per second, berbalap dalam beragam track, cuaca kondisi yang nyata, serta mobil-mobil dan peningkatan yang komplit. Ya, secara keseluruhan, game balap rally ini merupakan game terbaik yang hadir dengan sajian tinggi dan berkualitas untuk dimainkan. Rush Rally Origin. Rush Rally Origin merupakan franchise game balap rally dari publisher yang sama seperti sebelumnya yang hadir dengan lebih sederhana namun masih sangat worth it dan seru untuk dimainkan.
Masih membawa aset dari game-game rally pendahulunya, seri terbaru Origins ini hadir dengan kamera perspektif berbeda di mana kalian akan bermain dalam kamera top-down view. Akan hadir 3 mode permainan yang bisa kalian tamatkan mulai dari time trial, turnamen, dan race. Dalam setiap balapan juga hadir beragam mobil-mobil rally dengan tahapan kelas berbeda, jalan trek yang beragam hingga kondisi cuacanya yang dinamis. Untuk kontrol game yang disajikannya dibangun dengan kontrol sentuhan sederhana yang cukup baik dan responsif untuk dikenalikan. Seiring kalian mengikuti beragam kompetisi juga, kalian bisa membuka mobil baru dan meningkatkannya agar lebih powerful. Nah, untuk sebuah game rally yang memiliki ukuran file yang cukup bersahabat, game ini juga bisa kalian mainkan dengan cukup lancar dan stabil dalam 60 fps, yang memberikan kesan permainan smooth dan playable sekali. Core X Rally merupakan sebuah game rally terbaiknya yang hadir di Android. Game ini menghadirkan permainan yang cukup imersif di mana tampilannya disajikan dengan visual realistis yang rasanya cukup next gen dan memukau untuk dirasakan. Dalam permainannya, kalian akan ditantang untuk memenangkan 35 turnamen dengan beragam mobil sport keren yang bisa digunakan. Untuk memenangkan setiap balapan, kalian harus mencapai garis finish dengan rekor waktu yang cepat tanpa kerusakan juga. Kalian akan ditantang dalam beragam track dengan environment yang indah untuk dilewati. Keunggulannya, Core X Rally menampilkan grafik yang mengesankan dengan detail yang baik pada mobil dan lingkungan sekitarnya. Efek visual seperti partikel debu, tumbukan, dan kondisi cuaca yang dinamis memberikan nuansa realistis untuk dipandang. Serta game ini memiliki beragam mobil rally yang dapat dipilih yang masing-masingnya dengan karakteristik dan performa yang berbeda. Nah, dengan penjajahan visual yang sangat imersif dan jarang sekali ditemui, game balap rally ini sangat sempurna sekali untuk pecinta game balapan rally. Art of Rally. Nah, game rally yang terakhir ini merupakan sebuah game portingan yang kini telah muncul bersama publisher besar dalam Play Store, yaitu Noodle Cake. Seperti yang kita kenali dalam versi aslinya di konsol dan PC, Art of Rally ini menyajikan gaya game berkendara yang menonjol dengan seni yang unik dan tampilan grafis yang minimalis namun menarik. Menawarkan pengalaman balap rally yang realistis dengan berbagai mobil klasik di era 1960 hingga 1990, hadir pilihan lintasan yang beragam, cuaca dinamis, dan pengelolaan waktu yang baik yang menambahkan tingkat kompleksitas dan membuat pemain terlibat dalam pengalaman balap bebas yang mendalam. Dalam versi aslinya, Art of Rally juga mempunyai mode karir yang menantang dengan berbagai tantangan dan event yang memungkinkan pemain untuk meningkatkan keterampilan mereka dan menjadi pemain yang handal. Salah satu hal yang paling mencolok dari Art of Rally adalah gaya seni visualnya yang menarik dengan grafik berupa pixel art yang indah dan warna-warna yang kaya. Game ini berhasil menciptakan atmosfer yang khas dari era balapan rally klasik. Ya, overall, game ini merupakan pilihan yang bagus bagi kalian penggemar balapan mobil rally yang mau merasakan pengalaman yang estetis, mendalam, dan penuh tantangan dengan gaya visual yang unik, sistem fisika realistis, berbagai mode permainan, dan atmosfer yang menghormati warisan balapan rally. Game ini dapat memberikan pengalaman balap yang memuaskan bagi para pemain. Oke, itulah 7 game Android Rally Racing Offline terbaik menurut kami. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa kembali di video berikutnya.